Nampaknya Rizky Billar dan Lesti Kejora ingin kembali melakukan hal yang misterius. Sebuah kejadian terjadi di kawasan Jakarta Selatan dari artis muda Rizky Billar dan Lesti Kejora tanpa membawa BBL, tanpa membawa tim dan kru dari Leslar Entertainment, hanya berdua saja. Namun ketika pembuatan video vlog terbaru ternyata berhasil menangkap sepasang artis muda fenomenal Rizky Billar dan Lesti Kejora, rencana berdua tersebut malah tertangkap kamera. Apa yang terjadi? Inilah Fiternik News Update kali ini. Sebuah kejadian besar terjadi di kawasan Jakarta Selatan dari artis muda Rizky Billar dan Lesti Kejora. Pasangan muda-mudi ini sangat dikenal dengan kedermawanannya dan ternyata hari ini kembali membuat heboh pusat jajanan malam yang berada di sekitar kawasan Jakarta Selatan. Pertemuan tersebut telah diadakan di sebuah kawasan perhotelan dan gedung pencakar langit dengan konsep resto tertutup. Resto langit Sky Garden tersebut berada di lantai 18 dengan pemandangan sekitarnya yang telah dikelilingi dengan gedung-gedung pencakar langit yang nampak megah, terang dan benderang di waktu malam hari. Kedatangan dari pasangan artis muda fenomenal Rizky Billar dan Lesti Kejora semalam ternyata memberikan sebuah kejutan yang sangat luar biasa bagi para pengunjung yang berada satu lantai dengan lokasi dinner malam dari dua pasang sosok orang sukses dan ternama di Indonesia saat ini. Memang kalau mendengarkan kebaikan hati dari Rizky Billar dan Lesti Kejora tidak usah diragukan lagi. Pasangan muda-mudi Rizky Billar dan Lesti Kejora secara diam-diam pergi berduaan di sebuah lokasi sekitaran kawasan Jakarta Selatan. Kegiatan ini telah tertangkap kamera seorang artis secara sembunyi-sembunyi. Empatnya berhasil mengabadikan sebuah tangkapan kejadian sepasang artis muda-mudi Rizky Billar dan Lesti Kejora di sebuah lokasi di kawasan Jakarta Selatan. Lokasi tersebut persisnya di sekitaran pusat dagangan kuliner malam. Namun ketika pembuatan video vlog terbaru ternyata berhasil menangkap sepasang artis muda fenomenal Rizky Billar dan Lesti Kejora. Mereka hanya berdua saja, tanpa anak, tanpa asisten, tanpa kru dan yang lainnya, ujar artis jalanan. Menurut keterangan yang telah didapatkan dari artis tersebut, memang dirinya kerap kali mendapatkan tangkapan video atau gambar dari beberapa artis papan atas yang ada di Indonesia. Namun untuk yang satu ini, dirinya mengakui bahwasannya adalah sebuah keberuntungan tersendiri. Karena Rizky Billar dan Lesti Kejora diketahui adalah artis yang selalu mengupdate status mereka kemana saja mereka pergi, sangat dermawan dan sangat baik hatinya. Untuk kejadian yang satu ini, memang menurutnya keberadaan Rizky Billar dan Lesti Kejora semalam dilakukan secara diam-diam tanpa pengawalan khusus dari asisten pribadi atau tim dan kru yang lainnya. Lesti Kejora dengan busana dress elegan dengan blazer biru laut telah sukses menghipnotis satu gedung tadi malam, dan tepat hari ini ternyata beberapa unggahan mereka tersebut didapati beberapa kejadian yang menarik untuk disimak yang sempat diabadikan oleh beberapa pengunjung resto langit tersebut.
Nah, kabar terbaru hari ini nampaknya akan membuat warganet menjadi bahagia. Pasalnya akan menghadirkan secara langsung aktor muda Rizky Billar dan Lesti Kejora. Kabar terbaru ini menjadi kabar terhangat untuk hari ini bagi fans dan para penggemar Rizky Billar dan Lesti Kejora. Dalam acara semalam juga nampak hadir beberapa orang yang lainnya. Lokasi acara yang nampak ramai dengan orang-orang yang berdatangan, nampak artis kenamaan Rizky Billar mengenakan juga busana kasual yang sering digunakannya. Potret kebersamaan dari mereka semalam telah berhasil diabadikan oleh tim dan kru dari Leslar Entertainment. Di sisi yang lainnya, beberapa unggahan dari postingan BBL nampak hari ini menjadi bahan perbincangan dari warganet di laman media sosial. Hal ini lantaran kelucuan dan kegemasan dari anak pertama Rizky Billar dan Lesti Kejora ini selalu saja menjadi perhatian dari semua orang yang berselancar di laman media sosial. Baik orang-orang itu adalah fans dan para penggemar maupun tidak. Bertubi-tubinya rezeki yang telah datang kepada Rizky Billar dan Lesti Kejora hari ini membuat sepasang idola muda-mudi ini semakin terharu. Apalagi untuk hari ini, dirinya merasa sangat bangga melihat kesetiaan dari suaminya, fans dan para penggemarnya. Seolah-olah tidak ada habis-habisnya rezeki yang mengalir kepada Rizky Billar dan Lesti Kejora, membuat mereka bersyukur hari ini. Dalam program tayang acara yang selalu dihadiri oleh Lesti Kejora selama ini, ternyata menyimpan kebahagiaan tersendiri bagi Lesti Kejora. Pasalnya, pedangdut muda asal Cianjur ini mengungkapkan rasa bahagianya mendapatkan pekerjaan penuh di bulan ini. Apalagi diketahui bahwasannya suaminya Rizky Billar tidak mengambil job acara lainnya di televisi yang dianggap oleh Lesti Kejora kurang pantas saja suaminya Rizky Billar. Dengan demikian, Lesti Kejora mengungkapkan rasa yang sangat bahagia hari ini. Lesti Kejora berniat akan mendatangi orang-orang miskin ke setiap rumahnya dan lagi-lagi membagi-bagikan sembako dan uang. Dengan melihat begitu luar biasanya keinginan dari Lesti Kejora ini, membuat Rizky Billar berlinang dengan air mata bahagia menceritakan kejadian yang satu ini. Makanya Rizky Billar juga sempat mengatakan bahwasanya ingin mengikuti langkah jejak dari Lesti Kejora dalam berbuat kebaikan. Semoga keluarga idola Rizky Billar dan Lesti Kejora akan selalu diberi keberkahan dan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah harapan dari seluruh warganet yang ada di laman media sosial hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.